Bapak dan Ibu sekalian, ini acara penyerahan hadiah setahun baik baik pemerintah maupun swasta. Ini dilakukan di acara penutupan Rondoko Expo 2023 hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Ini juara satu. Selamat sekali lagi untuk stand intansi dari Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo mendapatkan juara 3. Dan selanjutnya untuk juara 2 berhasil diraih oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo. And congratulations, the winner, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo. Dan selanjutnya untuk juara 3 kategori swasta di BPD DIY Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya juara 2 berhasil diraih oleh Gagap Sumilir. And congratulations, the winner, Gil Interior Jogja.